Aku masuk ke pantai, berenang-berenang-berenang, ke bawah arus. Halo, perkenalkan nama saya Buki Basudio Mansyur, berperan sebagai Noah. Halo, saya Hana Hanen, saya berperan sebagai Latih. Tamu Rafael, Pandu. Ya, kita sih tahu of the existence film Kula Hantu 1, 2, 3, tapi emang kita di advice untuk enggak sih, soalnya kan kita mau bikin universe baru. Gimana Hana? Gimana Hana? I was very excited karena syutingnya pasti bakal di pulau. Jawaban gue diam aja. Tapi bener tau, that's one of the reason juga. Dan ini film horor pertama lo? Ini film horor pertama aku. Nah, kita interview jadi dia aja nih. Aku excited banget pas ternyata aku dapet. Dan ya, kamu enggak. Oke, kalau aku sih aku sangat excited karena ya satu itu mau syuting di pulau dan naik kapal, dan aku jujur belum pernah jadi itu, dan aku dapat kesempatan untuk syuting bareng sama Taskia lagi dan ketemu teman-teman baru juga. Soalnya ini ensemble movie kan, jadi seru banget. Gue seneng juga karena beberapa pemainnya gue udah pernah main bareng dan emang temen gitu, jadi rasanya kayak di pulau sama teman-teman kayaknya seru lah gitu. Dengan alasan syuting gitu rasanya. Ternyata syuting capek. Pulau Hantu yang sekarang lebih ada latar belakangnya. Iya. Okay. Jadi kita sangat story based banget sih. Maksudnya kita kasih latar belakang setannya juga gitu, dan kayak ya lebih modern aja sih. Cerita bukan cuma sekedar kayak nakutin, tapi kayak ada kesedihan, ada backstory, ada backstory, ada moralnya juga. Itu dan kayak itu sih yang kata Samo, yang apa namanya, ada, the feeling of exploration juga ada, dan tegangnya ada, dramanya juga ada banget. So yeah, itu campur aduk semua itu semua. Yang lebih banyak. Garu-garu. Aku pengalaman di pantai itu jujur aku tuh jadi takut sama laut pasang itu, karena waktu itu tuh aku pernah di Bali. I was negotiating sama, tau sih yang jualan tank top bintang, tau sih yang itu. Di pinggir pantai itu ya? Iya, di pinggir pantai. Terus aku lagi negotiate, terus dia ngomel. Soalnya aku negonya emang sangat murah sih. Terus dia ngomel, terus kayak, terus aku asal cabut aja. And then, gak tau sih, ini aku percaya aja. Tapi aku masuk ke pantai, berenang, ke bawah arus, hampir mati. Terus, tapi untungnya ada surfer gitu yang kayak save me and stuff like that. Jadi kayak aku jadi percaya, yes. Jadi aku sekarang percaya kayak maybe there is, you know. Dan laut emang sangat mistis kan sih, yeah, it has a strong energy. Kalau aku kan, aku besarnya di Pelabuhan Ratu. Ini dia pantai. Ya, aku kan besarnya di pantai. Emang ada mistis-mistis Ratu Pantai Selatan. Dan kalau misalnya pakai baju hijau, biasanya takut kalau pakai baju hijau tuh mitosnya tak ke bawah arus lah. Percaya nggak percaya? Kita syutingnya seru-seru aja ya, soalnya kita emang udah kelop banget apa from all the casting sih. Kayak waktu itu pas kita di atas kapal ya, karena kan emang kita kapalnya kan kecil dan harus apa namanya limited orang yang bisa ada di atas kapal. Jadi Pak Bang Pei, sutradara kita tuh, dia sekaligus jadi telco, jadi anak makeup, jadi astrada, semuanya dia megang. Gue malah jadi tukang urut. Iya, orang apa audio gue gini. Semuanya mau, makanya Bang Pei jadi satu. Iya, semuanya jadi mabok laut ya. Pulang-pulang jadi Jack Sparrow semua. Sunburn. Gudang sih, gudang rumah gue yang dulu tuh, angker tuh. Really? Di daerah mana? Hantu apa di situ? Di Pondok Aren. Oh really? Ada hantu yang ngerangkak katanya gitu. Oh iya. Kalau gue, gudang juga sih. Gudang seru tuh ya. Kantor gue dulu, jadi radio gitu, dia di dalam gudang. Jadi untuk masuk ke dalam kantornya itu harus ngelewatin ada kayak tanah apa lahan, and then masuk ke dalam gudang like a warehouse, like an abandoned warehouse tuh di dalamnya dijadiin kantor gitu, and it was so scary. Senter, pisau, tali, air. Nah, anak pramuka ya. Kalau aku golok, tali, korek,
sama flat. Makanan jadi berarti ya. Bisa nyari sendiri. Bisa sendiri. Tali Nintendo Switch. Enggak bisa ngecas aja. Ya udah sampai habisnya aja. Kan ada tali. Air deh. Coklat deh. Gue anaknya agak pesimis ya. Jadi kayak yang penting enak dulu aja. Jangan lewatin filmnya. Jangan lupa nonton. Tali hantu popcorn. Tali. Enggak tahu deh gua. Tali. Oh, tali. Yes. Tali yes. Aja. Tali aja. Jangan lupa nonton film Pulau Hantu tanggal 10 Oktober di bioskop kesayangan Anda. Beli tiketnya di Tix ID. Cheers. Pak. Kalian ada yang dapat sinyal enggak? Terus ini kita di mana? Kita enggak terdampar kayak kapal-kapal ini, Kak. Dia belum mati.